hotel management, dan di preference kami sangat percaya untuk membawakan budaya lokal dan budaya Bali, termasuk art, endek, apa aja yang kita bisa berikan dari Bali ke tamu kita, karena kami di preference percaya tamunya dari luar, tamu asing gak datang cuma ke Bali untuk melihat pantai yang sangat cantik atau sawah yang sangat cantik, juga untuk dikenalkan dengan budayanya Bali. Berarti hari ini eksibisi kita benar-benar untuk mengenalkan tamu kita dengan budaya dan art Bali. Berapa artis yang ikut di sini, Pak? Kami kerjasama dengan Angfang Art sama Rudana Museum yang atur eksibisinya. Tapi kira-kira kita display 3-4 benar-benar master yang di Bali, yang zaman dulu belajar dari master luar seperti Blanco atau Lemayor atau master lain. Kita displaykan kira 3-4 artis untuk dirotasikan. Salah satu Pak Ketut Soki sama Pak Bendi yang sangat terkenal di Bali dan sudah termasuk master yang sudah sangat senior yang 80 tahun ke atas, dan artworknya sudah jarang dikeluarkan oleh Rudana atau oleh artisnya sendiri. Kira-kira ada target penjualan atau tidak, atau sekedar eksibisi aja? Eksibisi ini paintingnya, lukisannya semua untuk terjual, cuman itu bukan petunjuknya kita. Ini cuma untuk benar-benar kenalkan artnya yang ada di Bali, master yang ada di Bali sama tamunya kita. Selama ada art exhibition di sini dan ada kolektor yang serius, ya kita menarikan untuk men-inquire ke harganya atau kita jual, tapi itu bukan Oke dah, terima kasih. Siapa? Niko Daus. Ada di kartu nama. Terima kasih. Terima kasih, sir.